Yo, hello guys, terima kasih sudah mengeklik video ini. Jangan lupa ditekan like-nya supaya rezeki kalian makin lancar, dan semoga kalian menjadi calon orang kaya dengan mensubscribe saya, dan semoga menjadi orang sukses dengan menyalakan loncengnya. Selamat menonton. Yo, halo netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi tentunya dengan saya Ahusa di sini. Well, di sini gua bakal jelasin ke kalian syarat-syarat farming di Diga untuk level kecil ya, yang masih di bawah 100 ya. Nah, syaratnya itu kalian harus sudah punya skill 3 ya, guys ya. Kenapa harus punya skill 3? Karena skill 3 yang paling mendominasi ya untuk efek skillnya ya, yang paling attack-nya yang lumayan ya untuk yang di level kecil gitu. Jadi kalian harus utamakan skill 3, baru setelah itu skill buff lah intinya, yang buff gitulah. Nah, di sini gue pakai cara HP, jadi gue pakai dive impact karena ini juga HP look ya guys ya. Wes, terus skill mage impact kalau nggak salah ya. Nggak perlu impact sih kayaknya. Wes lah, kita gas ke Dirga 1. Jadi kalian farmingnya di sini, pergi ke tempat yang paling pertama ya. Ini waktu di zamannya event Dirga pertama di sini. Ya, lumayan berat juga sampai senjata Dirga 1 itu limited ya, guys ya. Dulu sempet dan harganya 10M-an. Kita cari party di sini ya, walaupun sedikit yang farming di sini tetap semangat ya, guys ya. LFP bronze, jadi kita farmingnya di bronze aja ya guys ya, karena apa namanya, ini arena level. Nah, ini arena level, persyaratan masuknya itu ada guys. Jadi kalian ada minimal level untuk persyaratan masuk ke sini. Yang kita farming di sini tuh yang bronze ya guys ya. Di sini kayaknya bronze semua ya sekarang ya. Nah, di sini ada medali perunggu, semua bronze atau perunggu. Dan di sini juga perunggu juga. Jadi kalian bisa pilih yang mana aja boleh. Tergantung level dari kalian dan kekuatan dari equipment kalian ya, guys ya. Jadi gua nggak maksa-maksa amat. Nah, di sini gua cuma modal satu skill doang. Tanpa skill apa-apa lagi. Shortcut. Nah, di sini kita pakai ini. Ya, kita atur sembarang aja ya guys ya. Ya, kurang lebih 4 skill ini ya guys ya. Nah, di sini gue pakai HB look dan senjata juga pas-pasan. Wes, kita gaskan mencari apa namanya. Nah, selain itu kalian juga harus menyiapkan BS tag minimal level 70 ya guys ya, untuk supaya bisa nge-lock. Buat kok ngelock lagi buat senjata ya guys ya. Wes, kita gas. Di sini nggak ada sukuci lagi. Gue lupa ambil skill sukuci guys. Jadi di sini gue pakai dive impact karena gue sendiri ya. Yowes lah. Ceger. Pak, boom. Oke. Lumayan ada damage juga ya. Cia, sip. Cia. Kita kumpulin mereka lagi supaya ngekillnya cepet. Der. Bom, prorit sini. Wes, festival golem tipe C. Jadi di sini mainnya santuy aja ya. Gak usah tegang-tegang amat. Bom, mati. Guys, gampang kan kill boss ini? Jadi minimal ya level 100 lah kalian untuk newbie-newbie itu. Terus selesaiin main quest kalian.
Di sini gue mau ngapain ya? Karakter skill ya, gue mau giniin skill gue. Sekuci gue belum ambil ya tadi ya. Untuk sementara ini aja lah skillnya ya. Skill level 3 aja dulu. Terus lagi satu kombonya, kombonya gue belum bisa ngasih ya guys ya. Kombonya ini karena skill point gue masih combo level masih belum ada guys. Jadi kalau kalian ini combo levelnya dinaikin ya, gue ada kok tutornya, kalian search saja cara menaikkan combo apa namanya, combo point. Seingat gue itu tutornya masih lama banget, jadi kayaknya nggak ada suara deh atau tanpa suara itu. Masih pakai teks itu tutor lama kayaknya itu juga. Atau kalian cari di YouTuber lain, oke. Banyak kok yang udah buat tutornya tuh. Kita gas lagi di sini, kalian ngajak teman kalian boleh yang level gede sini, lebih cepat malah farmingnya guys kalau ngajak level gede di sini. Itu loh, kita nyari 20 biji sekarang ya, durasinya bakal lama nih. Di skip boleh juga kok. Habis ini gue skip ya, habis battle ini gue skip. Guys, sambil gue jelasin juga PS tag ya guys ya. Gue pakai skill level 1 aja lah. Let's see. Let's see. Ceger. Hit. Ya, kita combine aja guys semua guys. Aduh, aduh. Koyoknya main tigaan loh. Buak. Buak. Wes. Iya. Ya kurang lebih gitu aja, PS tag siapin level 70 ya. Nanti gua kasih lihat ininya, syarat-syaratnya juga. Karena yang jadi utama di sini ya bukan gini ya, akun utama ya, tapi PS tag-nya. Karena yang kita farming itu adalah kulitnya atau APP-nya. Kalian bukan buat Zaldo, tapi kalian buat sendiri. Harusnya mati semua nih. Boom. Aduh, ada aja yang guard guys. Oh, meledak. Piu piu. Piu piu. Oke, sini. Sini 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 sini. Sisa dua sekarang ya. Kita hit yang darahnya paling banyak dulu. Hai, ceger. Kita ceger lagi, ceger. Oke, sisa satu sekarang, guys. Pukul aja biasa ini, santai aja mainnya kalau belum ada combo. Permainan zaman dulu main ini mah. Duh, oke, sip, done ya. Di sini gua skip dulu, gua farming 20 biji dulu ya. Jadi mainnya santuy saja lah. Baterai 2% dong, Bambang. Ini kita lanjut lagi ya guys ya. Oke, gua udah selesai farming ini. Sini gua udah dapet 20 biji, gua langsung ganti karakter aja ke BS tag ya. Next sekarang kita, kalian harus punya BS tag. Wih, tapi di sini agak-agak ya guys ya. 110 lumayan sih itu ya. Karakter skill mana dia, ini BS tag gua, teks-teks ya, tapi kalian bebas mau fit agi atau apa itu terserah kalian. Gua tag deck saja. Terus skill pakai skill, nah di sini yang penting ini inti dari konten gua di sini. Yang kita buat itu ini ya guys ya. Ujung-ujungnya sih bukan buat newbie ini, tapi player menengah ya. Karena kalian lihat kesulitan itemnya baru buat itu 110. Buset. Ini GM maunya gimana ini ya. Gak ngerti, gak paham lagi gua. Sumpah loh. Ini gara-gara gua pakai tag, jadi kesulitannya jadi 327 ya guys ya. Aslinya gua 100. Levelnya ini 144. Kecil kecil kecil, nggak gede-gede banget. Gue jarang buat senjata soalnya. Naikin level proof mah gampang aja, gue males aja.
Intinya itu ya guys ya, gue males. Nah, di sini kalian buat ini butuh kesulitannya harus kalian naikin dulu pakai sampai level 110 ya. Pakai apa ya? Jadi urutannya sih dari pedang kayu dulu mungkin. Jadi di sini yang gue rekomendasi pakai Dex ya. Dex boleh. Eh enggak, Deng. BS tag aja enggak apa-apa lah. Tag Dex ya atau gimana? Tag aja udah cukup kok kayaknya. BS tag aja udah cukup. Yang penting full tag. Yang penting full tag karena ini kita nggak nyari ini ya, baru inget gua. Sorry. Agak goyah gua tadi. Di sini kita full tag aja because karena yang kita cari cuman APP-nya aja ya guys ya. Di sini yang mahal nanti pirasat gua itu semua mahal. Semua mahal nanti ini. Jadi ya kalian terserah nimbun yang mana di sini. Jadi bodo amat sama level proof. Kalian full tag aja kalian udah bisa tempa. Cuman yang pasti di sini jadi masalahnya potensi sama tag-nya kecil, guys. Itu yang jadi masalahnya. Oke. Potensinya kecil ya, guys ya. Karakter status, kok status lagi. Intinya di sini kita farming APP aja sih. Kita cuma nyari ininya doang ya, guys ya. Nggak jadi tag sama potensi ya, guys ya. Sorry. Gue kelupaan tadi. Itu intinya dari konten kita, wes. Itu aja sih. Jadi kalian buat aja BS tag udah level 200. Kok 200 sih? Level 70-an aja udah cukup. 70, 80, 90 ya sekitaran itulah BS tag-nya. Kalian cukup farming di nektar aja udah level 50. Terus kalian ke makam ratu udah level 70-an lah itulah. Ya oke, gampang kok naikin level sekarang apalagi kalau di GB sama teman kalian. Itu cepet banget, guys. Oke. Nah, itu APP untuk sekarang ya, kalau kita tunjukin harga ya murah. Karena lagi produsennya masih banyak, guys. Tapi nanti itu nanti kita lihat itu nanti itu. Nanti wes lah nanti kalau udah nanti itu ya gitu deh. Nunggu event lagi baru bisa ada. Itu pun beda APP nanti eventnya. Please laku lah dagangan gue lah. Ambil spin. Lah dibatalkan mulu. Kesel gue. Ah, adalah. Eh, salah. Kita search harga APP ke-6. Ke-6 ya, guys ya. Pedang Dirgahayu ke-6. Udah murah kok 13. Sekarang mah murah, guys ya. Nah, murah sekarang. Sekarang murah. Boleh dijual langsung sih, cuman murah. Kita search ke-5, guys. Ke-5. Ada aja sih, oh. Murah juga sekarang ya guys ya. Mungkin ada aja yang nyari guys. Tuh lumayan lah harganya yang ke-5. Ke-1. Oke, kita cek harga yang ke-1. Ke-1. Lah. Pedang, jangan bilang nggak ada yang jual ini. Dirgahayu ke ane ini. Udah nggak ada yang jual ya guys ya. Berarti kita harus nyari penampilan ya. Mahal lah, lumayan lah. Dulu nih mahal ini guys, 10 eman. Dulu mahal itu 10 eman karena sistemnya beda. Sistemnya limited item dulu, lalu sekarang mah itemnya berlimpah semua guys. Kurang lebih itulah. Iya. Wes sudah. Gampang kan terus kalian timbun. Nah, kayaknya tutor nimbun kayaknya udah gue buatin waktu ini ya. Waduh. Ngemis ke gua. Udah tahu gua miskin, guys. Malah ngemis ke gua. Gua aja cuma punya uang 70M doang loh. Habis itu ya kalian give ke siapa gitu nih, Nichan aja contohnya. Nih kita give, anggap aja jadi akun gudang gitu. Kita give ke Nichan gitu, oke. Sip, selesai dah. Itu anggap aja akun gudang gitu modelnya. Sip ya. Habis itu ya udah itu aja. Simple kan tutornya. Jadi kalian udah bisa nimbun, itu cara nimbunnya tinggal give aja BS tag.
Terus ya pentingnya level kalian sama kalian ada teman. Kalau gue rekomendasi sih BS Tech aja ya. BS Tech aja. Because apa namanya? Ini anak gue bilang monolog nih, nggak tahu lah tuh. Ya itu ya intinya ya. Intinya itu aja sih. Farming APP intinya, farming kulit aja. Udahlah, itu aja dari gua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di se-video selanjutnya. Bye-bye.